Halo halo guys, welcome back to my channel. Dan di kali ini gue akan membahas lanjutan Falsicret. Apa itu namanya? Dead Hike ya, Dead Hike. Kita lanjutin ya. Gue jadi penasaran nih, karena kemarin disuruh ngerecord cepet Dead Hike dari camp gue, jadi gue mau nyoba lagi sampai mana gue kuat main Dead Hike-nya. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa untuk di subscribe. Nah, dan kita akan membuat ini dulu ya, antiseptik ya, karena butuh. Kalau kalian buat antiseptik, buat aja yang kecil. Kalau level-level kecil. Dan ini gantinya bandit sama anu ya, sama antiseptik mat ya. Gue buat yang di level besar. Dan berapa ya, pas ya. Dan seperti biasa bawaan gue masih sama, MP5. Kalau kalian bawa UMP mungkin bisa sampai level 20 masih kuat. Floor 20. Nah, dan ini sedatif, gue nggak bakal lupa karena itu sangat dibutuhkan buat nutup buka pintunya. Jadi langsung aja ya, kita lanjutkan. Dead Hike Season 3 Old Port School. Select floor, kita lanjutkan ke 11. Jadi di sini gue bawa makanannya masih sama, yaitu darah sama combat, karena itu memang perlu ya. Oke, ini generatornya di mana nih? Sini ya. Loh, goblok, gue buka pintunya, gue tutup pintunya. Oh, ada dia ternyata. Anjir, kena gue. Aduh, nggak sempat guys. Dah, nggak usah masuk kalian. Oh, ada si ini. Kita barbarin aja. Oke, kita nyalakan generatornya. Dan kita lanjut. Wow, banyak sekali mereka. Sumpah banyak sekali mereka. Masih sama caranya ya. Kita putar-putarin. Kita bawa naik. Mereka balik dong. Aduh, mereka balik guys. Gimana ini? Coba kalau tanpa ini ya. Balik enggak lo? Oh, dia di sini guys. Jadi kita buang-buang peluru sedikit ya. Nah, 4 peluru aja cukup. Kita turun. Ketahuan dong. Ada dua. Sebenarnya caranya masih sama ya, kalian tutup pintu itu ya, umpan. Tapi karena gue nggak mau lama-lama, jadi gue serang-serang aja. Halo motherfucker. Mbak, langsung saja. Oke, kita ke atas. Gue mau lihat nih di atas nih, seperti apakah yang di atas ini. Masih sama sepertinya guys.
masih sama ya, ruangan piano. Oh, tapi ada yang itu. Ya, gue lari lah. Ye, ye, kamu ngapain? Pulang sana, pulang. Mana dia? Kok hilang dia, guys? Ya, ketahuan dong. Oh, itu tuh dia. Coba kita pelan-pelan. Kamu ngapain, nak? Ketahuan, guys. Ketahuan, ketahuan. Ribet ya kalau ketahuan gini. Kena dong. Pulang lu sana. Zombie apa sih? Gak ngerti gue. Iya, bisa ternyata. Oke, kita pergi. Selesai. Kita select floor ke 12. Hah? Wah, banyak banget zombinya nih. Wah, ini mah susah nih. Kayaknya timingnya harus tepat nih. Wah, muncul terus, anjir. Wah, balik mereka dong. Kok muncul terus? Gak ada habisnya, guys. Kayak apa gue menyerang kalau kayak gitu caranya? Anjir, muncul lagi. Wah, 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 wah. Bahaya. Emang gak mau nih, anu nih, korban nih. Harus bisa kita korbankan nih. Gue pakai ini aja deh. Anjir. Banyak bet, sumpah. Banyak bet. Oke. Lama kali, anjir. Berhasil ya. Pikal dong. Jadi kalau kalian mau ini minimal basic drone bisa kok, guys. Anjir, kelewatan gak tuh? Ya sudah, kita lari aja dulu. Oh, dikejar. Alamak, jam. Ya, pergi lah. Selesai. Wow, langsung berkurang baterainya ya. Jadi kita lanjut ke 13. Lawan bos ya?
aku lawan bos, guys. Kayaknya kita harus habisin dulu ini. Coba gue pakai sniper ya. Wih, 700 anjay. Oh, satu sih. Oh, jalannya lambat ya. Pak, lapar, Pak. Ngapain toh, Pak? Waduh, ninjunya cepet dong. Ninjunya cepet, tapi jalannya lambat. Ya udahlah, nggak usah dilama-lamain, guys. Kayaknya dia lagi slow motion. Kalian tahu kan kalau lagi main TikTok? Loh, itu jadi cepet loh. Loh. Apa maksudnya itu? Iya, mungkin dia lagi jadi TikTok tadi tuh. Nah kan, lambat lagi tuh. Ya udah, langsung aja habisin. Terus kemana kita ini? Salah kah? Oh, bener kok. Komplit. Kita naik ke level 14. 14 ini infected level 25 ya. Number of infected divided them before they exploded. Jadi kita disuruh serang sebelum mereka meledak. Gimana ceritanya tuh? Oh, masih sama, guys. Jadi caranya juga sama sepertinya ya. Tetap kita harus siapin sedatif. Kita gocek-gocek, anjay. Baru digocek-gocek. Ya. Terus kita tutup deh pintunya. Iya. Nggak usah masuk kalian ya. Kalian di luar aja. Oke. Terus ke lantai 2 ya. Wah, ini nih. Masih sama caranya ini. Oh, tapi ini jumlahnya lebih banyak, guys. Ye. Gak sempat. Oke, kita lanjut. Iya, ini ke lantai 2 ini. Wow, zombinya yang gemuk-gemuk semua dikasih ya. Lantai 2 ini ruang piano ya pasti ya. Gue cek dulu. Oh iya, kalau ruang piano ini kita nggak perlu anu ya, nggak perlu tutup pintunya. Cukup sembunyi di pojokan aja pokoknya. Wih, ganteng kali. Pulang lu sana, pulang. Ya, pulang. Kayaknya ini bisa nggak nih? Kok bisa, guys? Oke.
Oke, nggak dapat. Oke, kita ke 15. Yang pasti 15 pasti bos ya. Pasti sudah. Nggak tahu ini lawannya bos siapa. Jadi kalau udah lawan bos itu kita harus nyiapin ini. Terus jangan lupa ini. Wah, ternyata bosnya Santopani, MC-nya Santopani ya. Gue pasang. Wah, ada kok ini. Gue mau lempar sedaktif, tapi kayaknya enggak deh. Coba kita pakai sniper dulu ya. Duh, ngapain lu ke atas, geblek? Gue di bawah, bukan di atas. Coba kalau misalnya kita cicil ya. Anjay, susah dong. Jadi gue recommended minimal kalian bawa sniper daripada kalian harus lawan tatap mata dua ya kan? Tatap mata dua, tatapan mata. Aduh, anjay, jatuh. Jadi gue recommended di level 15. Anjir, jatuh lagi. Level 15 ini kalian harus bawa ancok. Bawa sniper ya, guys. Karena di sini nih bosnya ini buta tuli juga nih. Tanaman. Kena kan? Sudah turun. Loh, kok enggak kena sih? Enggak kena, guys. Kena tiang sepertinya. Gue ditembak enggak tuh? Kena ya. Tewas dia. Terus gue disuruh nyalain juga kah? Nah, dia sujud sama gue ya. Dia rukuk sama gue. Mati loh. Suruh kemana kita? Oh, kesini ternyata. Temuin. Oke, selesai. Jadi tanpa lama-lama ya, itulah levelnya dari 11 sampai 15. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ya, guys, ke floor 16. Jadi floor 16 ini level 26 ya. Dan gue nggak tahu ini susah apa gampang, jadi kita coba aja dulu. Yang pasti caranya pasti masih sama. Di sini enggak? Enggak ada. Wah. Wah, pintunya ketutup ternyata. Jadi kita buka. Oh, langsung terbuka deh, guys. Anjay. Dipeluk enggak tuh? Zombinya haus akan kasih sayang ternyata. Oke, kita lanjutkan dulu, guys. Ayo kita pancing. Sini, keluar. Keluar kalian. Sini lah. Aduh, zombinya yang sana itu lambat sekali ya. Gue juga nggak tahu kan, bingung. Lo zombinya itu lambat. Beneran lambat zombinya. Anjay. Sakit sekali zombinya. Oke, kita lempar sedaktif. Terus kita close. Ya, ketutup. Anjay, darah gue langsung segitu.
keras zombinya ini. Ini di mana ini? Lantai 2. Kita kemana ini, guys? Wow, ada rak buku ternyata ya. Jadi kalau rak buku kayaknya gue nembak ini nggak bisa buang-buang peluru nih. Tuh kan, sudah gue duga. Tuh kan. Nah kan, jadi guys, saran gue mungkin kalian coba pakai bow atau pakai Uzi aja ya, yang nggak buang-buang dura ya. Karena mau pakai senjata apapun kalian damage-nya bakalan satu. Damage-nya nggak bisa bertambah, pasti satu damage-nya. Jadi saran gue kalau nggak pakai Uzi ya pakai shotgun boleh. Karena ada buku yang menghalang. Oke, terus kita ke sana deh. Kita sembunyi lagi. Kejar nggak deh? Bingung nggak tuh? Find the next elevator. Wah, masih ada kah? Oh, selesai. Jadi komplit ya. Oke, kita ke level 17 ya. Kita ke level 17. Find the key. Oh, ini yang agak susah ini. Kita disuruh nyari kuncinya. Oh, gue tahu caranya. Banyak kali anjay. Sini lo semua. Ye, ketutup. Wah, ada dua ternyata. Kita barbarin lah. Wah, ada lagi lewat jendela. Kok banyak kali dia muncul, guys? Dari mana dia muncul itu? Sana masih ada ya. Darah ternyata bukan kunci, katanya kunci. Suruh cari kunci apa sih kita ini? Nah, kuncinya kita dapat ya, yang kedua langsung. Oh, kunci di sini. Wah, ini disuruh nyalain generator lagi. Oh, kita disuruh bawa ke sini nih, guys. Sini, sini lu semua. Sini lu semua. Terus kalau sudah, kita langsung nyalakan aja. Sempet nggak? Nggak sempet dong timingnya, anjay. Masa harus dihabisin sih? Cepet banget zombie-zombinya tuh. Karena pintunya nggak bisa ditutup, guys.
Anjir, nggak sempet ya timingnya. Jadi mau nggak mau kayaknya kita harus ngabisin. Karena sedikit aja kok zombie-nya. Sebenarnya bisa ya timingnya, kalau kalian tahu timingnya itu dapat itu sempet. Oke. Terus yang gue tahu, yang gue dengar-dengar, kalau yang untuk 18 ini 3 generator ya. Wah, kayaknya 3 generator ini lebih susah nih. Ada 3 generator yang harus kita hidupin. Kita harus nyari di mana aja itu. Sini bukan? Oh, bukan. Oh, sana nah. Oh, masih sama caranya, guys ya. Jadi sedaktif memang perlu banget nih. Sudah hilang aja sih. Sekali lagi gue bilang, sedaktif itu perlu banget, sumpah. Oke, selanjutnya kita lari. Itu di lantai 2 itu ya. Enggak, di lantai 1. Oh, di sebelah sana. Oh, kalau di sini gue tahu caranya. Aduh. Aduh. Kalian naik aja di pojok-pojokan. Terus biarkan dia respon. Terus kita nyalain deh. Setelah itu yang terakhir. Yang terakhir tuh lewat mana sih? Lewat sana ya? Wah, yang terakhir ini juga harus naik, guys. Oke, selesai. Sekarang kita kemana? Eh, gue salah jalur dong. Kemana ini? Oh, ke sana. Oke. Nah, terus kita ke 19, yang mana katanya sih, katanya ya, kita harus aduh, habis lagi anuku. Nih, protect, lindungin. Artinya kita harus make durability dan make senjata ya. Agak ribet nih kalau yang namanya pakai senjata nih. Jadi kita harus melindungi itu ya. Dan di sini aku nggak melihat tempat naik. Oh, ada di sini ternyata. Jadi kalau gue saranin, kalau kalian mau lindungin, anjir, ndak, damage-nya nggak kena dong. Oh, zombinya baru pada keluaran, anjay. Oh, itu diserang ya, ternyata generatornya ya. Kita habisin aja, guys. Banyak amat.
Nggak kuat dong. Ya, gagal. Gagal, guys, gagal. Berarti kita betul-betul harus maju deh. Berarti gue perlu sedaktifnya aja. Oke, gue bakal tetap pakai itu. Gue bawa ini buat jaga-jaga. Terus gue tetap pakai MP5 ya. Dan gue bakal barbarin. Oh, bisa ditutup ternyata pintunya. Anjay, enggak nyampe, guys. Jadi sedaktif ini memang betul-betul berfungsi ya. Wah, hilang sedaktifnya. Masa gue harus keluarin GL sih? Banyak banget zombinya, sumpah. Kayak apa mau ngelawan kalau kayak gini zombinya? Dan habis ya. Gak ada rasa dong. Gak ada rasa, guys. Anjay. Anjay gak tuh? Ntar gue reload dulu. Gue reload dulu ya. Terus gue makan dulu. Mana makanannya? Oh, di sini. Oke, kita barbarin lagi. Kita disuruh habisin zombie ya, jadi bukan bukan nunggu waktu apa-apa ya. Anjir, mati dong gue kalau gini caranya. Berat memang. Kayaknya buat kalian nih berat memang. Kalau combat kalian masih rendah, ini level yang gue bilang cukup berat. Sudahkah? Oh, ini dia. Oke. Sudah selesai. Memang berat. Kalian disuruh buang-buang peluru memang harus ya di level ini. Sabar. Kita isi lagi. Oke, lastnya ini current rate are too high. Loh, nggak bisa dong. Kenapa kita kuatnya cuma sampai sini? You can get hero blessing 11 likes on the top. Oh, ternyata udah nggak kuat, guys. Jadi gue nggak tahu kenapa, tapi di sini tulisannya nggak kuat deh. Yang gue tahu ya itu. Oh, jadi mungkin itu aja dulu, guys, dari gue. Untuk kalian, kita balik floor dulu ya.
Jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia untuk hari ini. See you in next video.